kenapa suami sibuk nak ipaskan isteri pertama padahal dah lama bersama ni bang? Abang rasa sebab apa? Bila dia marah, dia marah dia dengan blame, dia macam-macam benda yang menyakitkan hati pasangan keluar dari mulut dia. Itu buatkan antara sebab lah, antara sebab utama buatkan pasangan lari, jauhkan diri. Sebab ramai orang bila dia sakit, dia tak sedar. Saya tak salahkan anda, saya faham sangat perasaan wanita macam mana. Memang sakit, memang sedih, memang hancur. Tetapi ramai orang bila dia sakit, bila dia tengah marah, dia tak sedar kemarahan dia tu, kesakitan dia tu, kekecewaan dia tu yang menyebabkan suami yang asalnya tak nak tinggalkan you akan meninggalkan you terus. Terpaksa. Masa meninggalkan you. Padahal dia nak kahwin lain, dia tak ada niat pun nak tinggalkan you. Dia cuma konflik identiti dia je. Kan? Kan? Tapi boleh kerana you terluka, you sakit, you push away your husband lebih jauh lagi. Maksudnya terutama suami lah, dia suka dia suka ketenangan. Bila tenang, kita akan menang. Kan? Bila tenang, anda akan menang. Sebab apa? Sebab apa? Ramai orang suka kepada ketenangan. Sebab tu setiap hujung minggu ramai orang selalu pergi ke tepi laut, pergi ke ialah pergi berkelah, pergi cari tempat yang tenang. Tapi bila balik rumah tak ada, yang ada naga berapi, tak tenang kan. Itu yang menyebabkan dia lah push away tanpa sedar, kadang-kadang tanpa sedar. Isu ni sekarang kita tak ada ilmu, tak tahu nak memahami suami tu macam mana, sabar, redha tu macam mana. Dia bukan sekadar cakap, dia ada tindakan dia, dia ada step by step. Kita perlu ada manual dalam perkahwinan ni. Menghadapi krisis macam mana, nak memuaskan suami macam mana, nak memuaskan diri kita macam mana. Ha, kena ada ilmu tu. Masa awal kita kahwin dulu, sebelum kahwin kami pergi kursus kahwin. Itu beberapa tahun dulu. Apa yang kita hadapi tu berbeza dengan apa yang kita belajar masa kursus kahwin tu. Practicality ni berbeza, sangat berbeza. Jadi tak tahu, tak ada ilmu, tak tahu macam mana nak buat kan. Kita tak ada ilmu kan? Itu yang buatkan kita, situasi kita berpanjangan bila tak ada ilmu kan, bila tak tahu macam mana nak buat, stuck di situ. Dan jadi bila kita mula belajar, kita kita ada buat maintenance. Jadi perkahwinan ni perlu maintenance. Dia macam kenderaan juga, macam rumah juga, macam apa je yang kita ada, macam handphone pun kita perlu ada. Yalah, ada masa-masa kena servis, ada masa-masa kena refresh. Tapi nak maintain macam mana? Rumah tangga ni sibuk anak, sibuk kerja, kita tak tahu, tak ada ilmu. Kita ada bukan sekadar merawat yang terluka, krisis tu nak eruskan macam mana krisis tu, nak bagi tenang. So selepas tenang, kita nak diagnose. Apa masalah kau dengan suami kau sebenarnya? Yang menyebabkan orang ketiga masuk. Sebab kalau tak ada masalah, orang ketiga takkan masuk. Sebab ada masalah, walaupun suami kata sebenarnya awak okey, tak okey. Kan? So, macam mana kita nak isi kekosongan tu? Dengan apa? Spesifik, suami you nak apa? Suami saya dengan suami you tak sama. You dengan saya tak sama.